Halo, assalamualaikum youtuber. Kali ini tutorial Blender untuk mengatasi masalah beberapa shortcut dari Blender yang tidak berfungsi. Contohnya, klik kanan, mouse tengah, dan shortcut kombinasi seperti Shift C yang saya contohkan. Sebelumnya kita setting dulu di user preference ya. Kita lihat di situ sudah disetting numpad emulator. Oke. Nah, untuk menunjukkan bisa tidak, kita lihat. Kita setting 3DP screencast. Ya kan, seperti itu agar bisa kelihatan yang mana berfungsi dan yang mana pada saat berfungsi dan mana yang mana pada saat tidak berfungsi. Contohnya seperti ini. Kita aktifkan dulu screencast-nya. Start display. Oke, muncul sebelah kiri bawah. Kita lihat klik kanan tidak berfungsi. Ya kan? Tengah Shift C tidak berfungsi juga. Beberapa kali pencet pun tidak berfungsi. Kemudian kalau tombol N dan T berfungsi bisa. Tapi Shift C kita coba lagi tidak berfungsi lagi ternyata. Sampai berapa pun tidak berfungsi. Caranya adalah untuk mengatasi solusinya adalah File, Load, Factory Setting, Oke. Kita lihat. Udah bisa, cuman kita tidak tahu tombolnya. Kita screencast dulu ya. Kita lihat di oke, tadi screencast kita setting save interface input, kita sekalian emulate numpad juga kita setting juga. Sekarang kita lihat bisa ya, kita start screencastnya. Oke, setengahnya berfungsi. Berfungsi untuk tombol tengah mouse berfungsi sekarang. Shift C berfungsi. Berarti ini permasalahan sudah selesai yaitu dengan load factory setting seperti itu. Karena sudah bisa, saya akhiri tutorial kali ini. Wassalamualaikum.